Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengaku kaget soal foto dirinya sudah terpampang di baliho mengenakan seragam. Padahal seragam itu belum jadi. Ia kagum dengan kreativitas jajaran ATR BPN. Mulanya AHY mengungkit pesan yang disampaikan mantan Menteri ATR BPN sebelumnya, Hadi Cahyanto, saat serah terima jabatan. AHY mengatakan saat itu Hadi memberitahu jika ada kemiripan antara TNI dan Kementerian ATR BPN, salah satunya soal seragam. Melalui rapat forum ini, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto ketika melakukan serah terima jabatan. Beliau mengatakan ketika itu Mas AHY di Kementerian ATR ini organisasinya ada kemiripan dengan TNI, memiliki struktur mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi saya yakin Mas AHY akan mudah beradaptasi, kata AHY saat rapat kerja nasional Kementerian ATR BPN tahun 2024 di Jakarta, Kamis 7 Maret 2024. Kemudian, beliau juga mengatakan saya juga memberikan seragam kepada para pejabat dan pegawai di kementerian agar tumbuh disiplin dan kebanggaan kepada institusi. Ternyata saya melihat di sini dan saya mempelajari bahwa bukan hanya kedisiplinan dan kebanggaan kepada institusi, tapi juga Bapak Ibu sekalian memiliki daya kreativitas. Lanjutnya, AHY menyampaikan, baliho dirinya berseragam Kementerian ATR BPN itu muncul ketika dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Padahal, kata AHY, saat kunjungan ke Manado dia belum punya seragam tersebut. Nah, ini terbukti ketika saya berkunjung ke kota Manado, ketika itu saya melihat foto saya di baliho di depan kantor ATR BPN sana berpakaian seragam seperti ini. Padahal waktu itu seragam pun belum punya saya, ucapnya. AHY mengatakan, di baliho itu terpampang foto dirinya berseragam Kementerian ATR BPN lengkap dengan baret dan pangkat komando. Bahkan di pilundaknya ada bintang 4. AHY berharap ke depan kreativitas itu tidak hanya sampai pada foto baliho, dia ingin kreativitas itu juga dihadirkan saat melayani masyarakat. Mudah-mudahan kreativitas saya tidak berhenti di Photoshop-nya, tidak berhenti di AI, tapi juga dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, imbuhnya.